Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Di video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara mengubah status bar Android menjadi iPhone tanpa aplikasi Inoti. Nah, langsung aja. Pertama-tama silakan kalian masuk ke tema ya. Oh iya, ini khusus HP Xiaomi ya. Nah, langsung aja berikutnya pilih aja di sini, kemudian ketikin aja iOS 15. Nah, berikutnya di sini ada tema. Nah, ini dia iOS 15 beta. Dari Ritik Sharma ya ini ya. Kalian bisa langsung klik download di sini ya. Nah, ini dia. Kita tunggu aja sampai selesai untuk proses unduhnya dan nanti kita tinggal terapin, guys. Seperti itu. Nah, ini ukurannya juga sangat kecil, 23,7 MB aja dan oke, nanti kita lihat gimana sih status bar Android yang kayak iPhone ya. Langsung aja. Nah, ini dia udah mulai mengimpor ya. Dan di sini saya mau terapin, cuman kalau saya terapin nanti screen recordernya bakalan close, jadi saya terapin dulu ya. Tampilan status barnya ini yang dari Android jadi kayak iPhone ya, guys. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, kita bisa lihat ini juga ya. Nah, itu aja yang dapat saya berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini.